semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kalau kita sehat, kita baik, kita senang, kita ucapkan alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke teman-teman, kali ini Bu Dasni akan mengajak teman-teman bermain namanya Code the Shapes. Nah, di sini teman-teman harus tentukan dulu ya kodenya. Segi 3, persegi panjang, segi 4, love ya. Gimana caranya? Yuk kita lihat video Bu Dasni. Oke teman-teman, pertama-tama kita siapin bahannya dulu ya. Ada kertas karton warnanya warna putih. Kalau kita menggunakan warna yang lain nanti warnanya bercampur gitu. Jadi harus menggunakan warna putih. Terus ada gunting, ada penggaris, ada pensil. Boleh teman-teman menggunakan pensil atau spidol atau krayon ya. Terus di sini ada cat air dan ada air. Di sini kan kartonnya kalau teman-teman beli itu kan panjang banget ya, panjang lebar. Jadi kita bagi dulu menjadi 4 bagian. Jadinya seperti ini deh. Oke, pertama-tama teman-teman harus tentukan kodenya dulu ya. Nih, kodenya kita tulis. Nomor 1 titik ya. Terus kita buat segitiga. Kodenya kecil aja dulu ya. Kita gambar segitiga. Persegi panjang. Nomor 4, lingkaran. Nomor 5, love. Sudah tentukan kodenya, ada segitiga, ada kotak atau segi empat, ada persegi panjang, ada lingkaran, dan ada love. Sekarang kita kasih warna. Mau warna ungu segitiganya. Segi empatnya warna orange. Persegi panjang warna hijau. Lingkaran warna pink. Yang love warna kuning. Oke teman-teman, di sini kodenya sudah kita tentukan ya. Ada 5 bentuk, ada segitiga dengan warna ungu. Nomor 2 segi 4 atau kotak berwarna orange. Nomor 3 persegi panjang dengan warna hijau. Nomor 4 lingkaran dengan warna pink. Dan nomor 5 love dengan warna kuning. Nah ya, sekarang kita tulis memenuhi karton ini dengan gambar kode di atas menyebar ya. Mari kita mulai. Gambar kode di atas ini dengan 5 bentuk. Sekarang kita akan mewarnai. Di sini teman-teman cari kode nomor 1, segitiga. Yang mana segitiga? Ada berapa di sini? Ini segitiga 1, 2 dan 3. Nah, jadi kita akan mewarnai segitiga ini sesuai dengan kode di atas. Oke, kita warnai. Tiganya sudah kita temukan. Ada 1, 2, dan 3. Yeay. Oke, selanjutnya kita mau nyari kode love nih. Ada di mana ya? Ada di sini. 1, ada 2, dan ada 3. Ayo kita warnain. Oke.
sudah ketemu teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan mencari pasangan nomor 2 yaitu segi 4 ada di mana dia? Ada 1, 2 dan 3. Oke, kita sudah ketemu satu nih. Ada di mana lagi ya pasangannya? Bukan ini. Oke, ya kita ketemu. Sudah ketemu dua nih, 1, 2, ada berapa lagi ya? Yang mirip yang mana ya temennya? Oh, ini dia, ada di atas. Udah ketemu semua nih, 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita mau mencari temannya lingkaran nih. Yang mana ya, ada di mana? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kode nomor 3 yaitu persegi panjang. Ada 1, 2, dan 3. Sekarang kita warnai warna hijau. Ada segi 3 di sini ada berapa? Ada 1, 2, dan 3. Kita cari kode nomor 2 yaitu segi 4. Kita cari ya di sini ada 1, 2, dan 3. Warnanya lihat pas ya. Sama ya, warna orange. Yang nomor 3 ada persegi panjang yaitu ada 1, 2, dan 3 dan juga warnanya juga sudah sama dengan kode. Dan nomor 4 itu adalah lingkaran dan warnanya pink ya. Di sini juga kita sudah menemukan pasangannya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Wah, paling banyak ini lingkarannya ya. Terus ada love ini di sini warna kuning. Kita cari ada 1, 2, dan 3. Oke teman-teman, semuanya sudah sama dengan kode di atas ya. Sekarang kita kasih nama dulu yuk. Buatnya boleh ya sebanyak mungkin, gak harus seperti Bu Desni. Misalkan lingkarannya mau 6, mau 4 jumlahnya ya. Terus love-nya mau yang paling banyak juga bebas ya. Dan warnanya juga tidak harus seperti Bu Desni. Jadi teman-teman silakan membuat kode sendiri ya, dengan warna yang berbeda menggunakan warna kesukaannya teman-teman. Yeay, buat lebih bagus lagi, lebih seru lagi ya. Oke teman-teman, cukup sekian video dari Bu Desni. Semoga teman-teman selalu enjoy, selalu sehat, bahagia. Bu Desni nantikan video dari teman-teman.